Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan siang hari ini kami dari Satreskrim Polres Mempawah akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus karhutla yang kami tangani. Adapun jumlah kasus karhutla yang kami tangani ada 12 kasus, diantaranya 11 kasus perorangan dan 1 kasus korporasi. Berkaitan dengan perkembangan penyidikan yang kami laksanakan dari kasus perorangan tersebut, ada 3 kasus sudah tahap 1, kemudian 1 sudah SP3 dikarenakan tersangka mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian 7 kasus sudah tahap 2. Nah, dalam artian kasus tersebut sudah kita limpahkan ke kejaksaan, berikut tersangka dan barang bukti. Kemudian untuk kasus korporasi yang kita duga melibatkan perusahaan, prosesnya sudah mencapai proses pemeriksaan saksi-saksi dan ahli-ahli dan permintaan dokumen-dokumen terkait dengan perusahaan tersebut. Saya rasa demikian. Terima kasih.